Pemirsa, Satgas TMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan dipimpin Prada Faisal Caniago bersama rekan-rekannya mengajak anak-anak bermain sambil membersihkan sekolah SD Negeri di Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Beginilah suasana berkumpulnya anak-anak sekolah dasar yang diprakarsai Satgas TMD ke-111 Kodim 0212. Mereka tampak membawa alat kebersihan seperti sapu, cangkul kecil, dan lain sebagainya. Kali ini Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 mengajak anak-anak yang sedang belajar di rumah bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah seperti selokan, taman sekolah, dan halaman sekolah. Dengan antusias mereka membantu para personel Satgas TMMD melakukan kegiatan bersih-bersih sekolah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Aderian mewakili teman-temannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah membersihkan lingkungan sekolah mereka. Terima kasih kepada Bapak Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang membantu kami membersihkan taman sekolah. Semoga Satgas TMMD, Bapak-Bapak TNI berjalan lancar. Amin. Kodim Excel, bukan lagi. Dari Desa Sihom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.